Bahagian C, graph of y equal to a sine bx minus c and y equal to a cos bx minus c. Sebelum itu, kita recall dulu bahagian A dan bahagian B. Dalam bahagian A, bentuk fungsi adalah y sama dengan a sine x atau a cos x. Di mana amplitude dia ialah a, modulus a, dan period sama dengan 2 pi. Dalam bahagian B, fungsinya ialah y sama dengan a sin bx atau a cos bx. Period di sini ialah 2 pi per b. Okay. Kita lihat the level of complexity. Dalam bahagian A, fungsi yang paling mudah, a sin x, hanya ada satu variable iaitu a. Dalam bahagian B, fungsinya lebih kompleks dari bahagian A sebab kita ada variable B juga. Ini memberi kesan kepada nilai period. Period sekarang menjadi 2 pi per B. Dalam bahagian C, kompleksiti itu bertambah dengan wujudnya lagi satu variable iaitu C. A sin bx minus C, A cos bx minus C. Amplitude tetap sama bagi ketiga-tiga jenis, modulus A. Period di sini masih lagi 2 pi per B. Dia still ikut template dalam part B. Tetapi dalam part C kita ada satu lagi term yang dinamakan sebagai phase shift. Dan formulanya ialah C over B. C represent the phase angle. It is another very important quantity in graphing the sine and cosine function. C dinamakan sebagai phase angle. Property bagi graph y sama dengan a sin bx tolak c dan y sama dengan a cos bx tolak c. Graph ni diperolehi by horizontally translating the graph of a sin bx and y equal to a cos bx. So, di sini, originally, asalnya, graf tu adalah a sin bx tanpa c. Tak ada c dalam fungsi ni. Dan juga a cos bx. Apa yang berlaku ialah, dia hanya translate ataupun shifted from x equal to 0 to x equal to c over b. C over b is called the phase shift. Seperti dalam ni, kita dah sebut phase shift sama dengan c over b. The amplitude and the period for these functions are modulus A, ini dia, dan juga period 2 pi over B. Jika kita lihat graf, bagi sin, bentuk sin tetap sama bermula dari kosong, kap atas dan kap bawah. Period adalah jarak bagi satu unit pattern. Period masih 2 pi per B. Cuma bezanya di sini, terdapat anjakan. Graf ni bukan bermula dari kosong tetapi dia anjak sikit. Start dari nilai C over B. Begitu juga untuk graf cos. Graf ini tetap mengikuti curve cos iaitu berbentuk mangkuk. Period masih lagi 2 pi over B. Period adalah jarak bagi satu unit pattern. Tetapi di sini graf ini tidak bermula dari kosong. Terdapat anjakan sedikit di sini di mana ia bermula dari C over B. Bagi contoh di sini, sketch the graph of y equal to sin 2x minus pi over 6 over 1 period. Kita tulis dulu template-nya. Y sama dengan A sin BX minus C. A adalah nilai yang dihadapkan function. Dalam fungsi ini, A sama dengan 1. Period adalah 2 pi over B. Okay. A 1, B berapa? Dalam fungsi ini, B sama dengan 2. Manakala C adalah pi per 6. Period ialah 2 pi over B. Iaitu 2 pi over 2. Kita masukkan nilai B sama dengan 2. Dan kita akan dapat period sama dengan pi.
Nilai period ni menentukan titik akhir bagi graf tu. Pi. Jadi kita boleh plot titik tengah di sini. Pi per 2. Amplitude pula kita boleh terus labelkan pada graf 1 dan negatif 1. Kita lukis dahulu y sama dengan sin 2x. Yang ini kita seolah-olah abaikan dulu part di sini, phase shift di sini. Kita hanya ambil y sama dengan sin 2x saja, iaitu graf sin bermula dari kosong, kap atas dan kap bawah. Seterusnya, kita consider phase shift. Formula phase shift adalah C over B. Nilai C ialah pi over 6. B bersamaan 2. Maka phase shift adalah pi per 12. Apa maksud phase shift? Phase shift ni adalah titik permulaan. Dia bukan bermula daripada kosong tetapi bermula dari pi per 12. Maksudnya di sini, dari graf atas ni, you anjakkan sikit ke pi over 12. Bagi penentuan label di sini, starting point pi per 12. Bagaimana untuk kita labelkan titik tengah dan titik hujung? Untuk menentukan titik tengah, asalnya ialah pi per 2. Pi per 2 tambah dengan phase shift pi per 12. Dapat berapa? Samakan penyebut darab 6, darab 6, 7 pi per 12. So, di sini adalah 7 pi per 12. Manakala titik akhir, asalnya ialah pi. Untuk dapatkan titik akhir yang baru, tambah dengan phase shift, pi tambah pi per 12. Sama dengan berapa? Samakan penyebut 12, yang ni darab 12, you akan dapat 13 pi per 12. Sebab tu kita labelkan titik-titik yang penting, titik permulaan, titik tengah dan titik akhir. Jadi di sini ialah jawapan akhir bagi fungsi y sama dengan 2x tolak pi over 6.